Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur. Semoga senantiasa kita selalu panjatkan kepada Zat Pencipta Semesta Alam. Tidak henti-hentinya hamdalah, tidak henti-hentinya tasbih, tidak henti-hentinya seluruh puji-pujian, semuanya pengagungan, semua kita curah dan limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat pencipta semesta alam, zat pencipta manusia yang telah mempergilirkan kekuasaan kepada manusia, kepada siapapun yang dia kehendaki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mempergilirkan malam dan siang, dan kita berharap mudah-mudahan sebagaimana Allah memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan di masa yang sekarang, maka Allah juga memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan di masa depan kelak. Teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati Allah, selamat datang di Ngaji Jomblo ke-13. Jadi sudah 13 hari non-stop saya menemani teman-teman sekalian. Dan bahasan kita masih dalam seputar persiapan pernikahan. Nah, dan ini mungkin nggak akan pernah bisa kejadian seandainya kita nggak lockdown di rumah. Karena lockdown di rumah, lantas kemudian terpaksa untuk membuat materi, ya jadilah kemudian materi berseri 13 ini. Mudah-mudahan saya berharap ada manfaatnya buat teman-teman sekalian, dan bagian daripada saya ada ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doakan selalu. Sebelumnya, buat teman-teman di rumah, kalau teman-teman mau baca-baca buku, ini ada rekomendasi buku, iklan, bukan, promo. Ini ada rekomendasi buku, judulnya Wanita Berkarir Surga. Nah, ini kelihatan ya, Wanita Berkarir Surga. Nah, ini adalah satu buku yang saya tulis bersama tim Hijab Alila. Intinya membahas tentang bagaimana seharusnya perempuan itu di dalam Islam, bagaimana muslimah di dalam Islam. Karena ada yang banyak yang berpikir bahwa Islam itu mengekang, Islam itu adalah agama yang bias gender, agama yang berpihak kepada laki-laki. Ada yang bilang Islam itu adalah agama yang tidak adil kepada perempuan. Ada yang bilang Islam itu tidak sesuai dengan zaman sekarang untuk perempuan. Nah, kita coba membahas bagaimana perempuan atau muslimah itu dalam fitrah Islam. Yang jelas kita meyakini bahwa ketika Allah sudah memberikan kepada kita satu aturan, maka itulah aturan yang paling baik buat kita. Dan ketika teman-teman baca ini juga bermanfaat untuk mempersiapkan pernikahan. Karena saya lihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan persiapan menikah. Ini sebenarnya sudah bisa selesai apabila mereka mengkaji Islam secara komprehensif. Nah, termasuk mengkaji Islam secara komprehensif adalah bagaimana Islam menundukkan perempuan dan fitrahnya. Jadi bagaimana Islam memandang muslimah dan kemudian apa yang menjadi tugas mereka di dunia yang Allah kasih kepada mereka yang itu berbeda dengan seorang laki-laki. Jadi tidak hanya mengatakan bahwa laki-laki dan wanita itu equal. Bukan, laki-laki dan wanita itu equal dalam satu hal. Misalnya contoh, dalam hal keadilan mereka equal, dalam hal akses terhadap pendidikan mereka equal, dalam akses terhadap kebahagiaan mereka equal, mereka sama, tapi mereka juga berbeda dalam hal yang lain. Inilah namanya fitrah manusia. Oke teman-teman sekalian, tanpa berpanjang kita coba lanjutkan tentang bagaimana cara meyakinkan orang tua. Kemarin 2 hari yang lalu kita sudah bahas tentang yang laki-laki, lalu kemudian kemarin kita sudah bahas tentang perempuan. Nah, pada hari ini kita coba akan sedikit memperpanjang bahasan kita tentang bagaimana untuk bisa meyakinkan orang tua. Kemarin banyak pertanyaan yang masuk pada saya, teman-teman sekalian, tentang ahwat-ahwat, mbak-mbak yang mereka punya permasalahan dalam tanda kutip dengan orang tuanya. Dan saya pikir saya perlu membahas, karena saya juga nggak nyangka ternyata banyak sekali mereka yang punya situasi yang tidak ideal dengan orang tuanya. Misal pertama, ada yang nanya kepada saya, Ustaz, bagaimana kalau kita sudah nggak punya orang tua? Maka apakah boleh, pertanyaan yang kemarin itu yang saya sampaikan itu untuk mengetes level kita itu sampai di mana di hadapan orang tua, apakah boleh kita tanyakan pada seorang ibu kita? Maka kita perlu ngasih tahu dulu, di dalam Islam yang memiliki anak perempuan adalah bapaknya. Maka ada satu perkataan, anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Lalu gimana nanti istrinya? Nanti kita bahas, itu nanti pembahasan lain tentang pernikahan antara mertua dan istri. Itu adalah most frequently asked question gitu kan ya, antara mertua dan kemudian istri. Tapi itu nanti kita bahas yang lain dulu tentang persiapan menikah. Balik lagi, kalau ada yang mengatakan bahwa anak laki-laki itu adalah milik ibunya sampai mati, sedangkan anak perempuan adalah milik bapaknya sampai dinikahkan.
Kenapa? Karena begitu dia dinikahkan, berpindahlah tanggung jawab seorang ayah kepada seorang suami. Bahkan tidak hanya berpindah tanggung jawab, perpindahannya juga sangat ekstrim. Karena seorang suami diberikan hak yang lebih besar daripada orang tuanya. Seorang suami diberikan hak yang lebih besar daripada bapaknya. Ini adalah yang kita tahu, inilah yang kita ketahui. Contoh misalnya, bapak itu nggak boleh ngelihat anak perempuannya telanjang, walaupun itu adalah milik dia. Anak itu milik dia, tapi dia nggak boleh melihat sampai telanjang. Tapi suaminya boleh. Nah, itulah perpindahan hak yang sangat besar pada dari seorang ayah kepada seorang anak laki-laki yang akan menikahi anak perempuannya. Plus itu ditambahkan amanahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata-kata lahunna libasul lakum. Jadi sesungguhnya mereka itu adalah pakaian kalian dan antum libasul lahun dan juga kalian menjadi pakaian bagi kemudian mereka. Nah, maka ini adalah sebuah bagaimana cara Islam mengatur kemudian ketika kita berbicara tentang perempuan berarti kita berbicara tentang walinya, kita berbicara tentang yang punya. Nah, kalau seandainya bapaknya ini nggak ada, maka walinya itu kemudian diganti oleh siapa? Nah, ini urutannya. Kalau nggak ada bapaknya, maka Islam mengatur yang menjadi wali perempuan adalah ke atas dulu, jadi kakeknya, buyutnya. Wah, bapak aja sudah nggak ada saat, apalagi kakek, apalagi buyut. Ya sudah, kalau misalnya bapaknya sudah nggak ada, kakeknya masih ada, berarti kakeknya. Tapi kalau kakeknya juga nggak ada, berarti turun ke bawahnya, berarti anak laki-lakinya. Ya berarti kakak laki-lakinya perempuan atau adik laki-lakinya perempuan, maka dialah yang berfungsi sebagai wali, dialah yang diajak ngobrol. Misal kasus yang terbaru, Sifrun itu menikah karena istrinya Sifrun itu adalah anak yatim, maka yang menikahkan yang menjadi wali adalah kakak tertuanya, kakak laki-lakinya. Ini adalah pengaturan wali di dalam Islam. Kalau nggak ada ke atasnya, bapaknya sudah nggak ada, apalagi kakeknya, apalagi buyutnya, semua nggak ada. Ternyata anak-anaknya juga nggak ada. Kakak laki-lakinya nggak ada, adik laki-lakinya juga nggak ada. Maka kepada siapa? Maka baru melebar keluar. Maka baru melebar ke adik laki-laki atau kakak laki-laki atau adik laki-laki daripada ayah, paman. Nah, berarti baru melebar ke arah paman. Kalau pamannya juga sudah nggak ada, somehow kemudian pamannya kena kutukan Thanos gitu kan, nyetek hilang semua misalnya keluarganya, pamannya nggak ada, lalu kemudian adiknya nggak ada, kakaknya nggak ada, bapaknya nggak ada, buyutnya nggak ada, kakeknya nggak ada, maka baru berpindah kepada wali hakim, yaitu adalah penguasa yang kemudian menikahkan perempuan tadi. Lah berarti kalau selama ini bapaknya nggak ada, berarti curhatnya harus sama, ya harus sama kakak laki-lakinya. Atau harus sama kakeknya kalau kakeknya masih ada. Tapi ya paling mungkin paling enak ya sama kakak laki-lakinya. Karena kakak laki-laki itu juga melindungi. Saya nggak punya adik perempuan. Tapi kalau saya bayangin saya punya adik perempuan, mungkin saya jadi kakak yang paling rese. Mungkin saya jadi kakak yang paling cerewet. Lah kenapa? Karena saya akan melindungi adik perempuan saya. Karena adik perempuan itu adalah seseorang yang memang ya tetap akan disayangi, namanya juga laki-laki, akan punya perlindungan khusus terhadap perempuan. Nah, maka ini adalah kita ngobrol ke siapa. Sedangkan ibu jelas harus ngobrol kalau masih ada. Kenapa? Karena ibu saya sudah sampaikan bukan decision maker. Karena decision maker itu adalah wali, wali yang punya keputusan. Kalau wali sudah memutuskan, nikahnya sah. Tapi kalau ada ibu, nggak ada wali, nggak ada bapaknya, nggak ada kakeknya, atau yang lain sudah saya sebutkan secara urutan tadi, wali tadi, intinya kalau nggak ada wali, ibunya tetap memutuskan mau, pernikahan nggak terjadi. Jadi ibu itu bukan decision maker, tapi ibu itu ada influencer. Tapi influencer bisa jadi lebih kuat daripada decision maker. Nah, makanya ya curhat sama ibu juga benar, bagus. Makanya sering-sering ketika beliau lagi ada di dapur, ya kita temenin. Kalau ibunya, ibunya bekerja misalnya, ya berarti ya temeninlah ketika ibunya lagi luang. Atau ambil waktu dengan ibunya, diajak ngobrol, supaya obrolannya itu dari hati ke hati. Itu yang juga menandakan kecerdasan emosional. Ada lagi yang lain lagi yang mengatakan bahwa kehidupan saya tidak ideal, Ustaz. Bapak saya itu tidak punya sifat seperti seorang muslim yang seperti Ustaz gambarkan. Dia enggak penyayang kepada anak-anaknya, dia kasar pada anak-anaknya, bahkan ada yang mukul dan segala macam. Teman-teman sekalian, mohon maaf, saya bukannya membuka aib, saya juga bukan seorang anak yang dibesarkan oleh bapak yang ideal.
Walaupun sekarang saya sangat menyayangi bapak saya, tapi bapak saya juga nggak ideal. Sebagaimana saya juga nggak ideal pada anak-anak saya. Saya sering bentak, saya sering marah, walaupun saya tahu saya nggak boleh. Walaupun saya tahu seorang Muslim mungkin tidak waktunya untuk setiap kali bentak, tiap kali untuk marah, untuk segala macamnya. Tapi saya juga sama, dan saya paham dengan apa yang teman-teman sampaikan tentang bahwa kalau kita nggak punya orang tua yang ideal, maka seperti apa? Bapak saya nggak bisa diajak ngobrol, Ustaz. Bapak saya nggak seperti yang Ustaz maksud. Bapak saya nggak ngerti tentang Islam. Bagaimana dia bisa ngandani saya, bisa nasihati saya tentang seperti apa seharusnya laki-laki itu? Teman-teman sekalian, guru itu ada banyak. Kadang-kadang guru itu dari orang yang baik, tapi kadang-kadang guru itu juga dari orang yang tidak baik. Makanya dalam satu keluarga, gitu ya, dalam satu keluarga ada seorang orang, ada orang tua yang kemudian bisa jadi berlaku tidak ideal, tapi punya anak yang sangat ideal. Seperti apa misalnya dalam sejarah Al-Quran, misalnya Musa. Dia tinggal di tempatnya Fir'aun, sangat tidak ideal, tapi dia punya akhlak luar biasa ideal. Nabi Yusuf misalnya, sepanjang waktunya hampir dia tidak dibesarkan oleh orang tuanya. Orang tuanya cuma memberikan dia nasihat pamungkas ketika dia masih kecil. Lalu kemudian dia hidup dengan nasihat itu sampai kemudian dia jadi bendaharawan Mesir, dan dia punya akhlak yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena tadi bisa jadi pelajaran itu dari orang yang baik juga dari orang yang buruk. Kata orang, guru itu tidak hanya dari orang-orang yang baik, tapi juga dari yang tidak baik. Supaya kenapa? Supaya kita kemudian bisa mikir, kita nggak akan mau jadi seperti itu. Kalau aku punya anak, aku nggak akan mau kemudian seperti itu. Kalau aku punya istri, aku nggak akan memperlakukan istriku seperti itu. Kalau aku punya suami, aku nggak akan memperlakukan seperti dia memperlakukan suaminya, dan seterusnya. Saya nggak pernah menuduh dengan keluarga kita semuanya. Kita semua itu diberikan oleh Allah sebuah situasi yang sangat ideal. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita kecuali kita mampu untuk menanggungnya. Maka ketika Allah memberikan kita situasi seperti itu, pada waktu yang seperti itu, pada keluarga yang seperti itu, ya berarti inilah yang terbaik bagi kita, dan Allah yakin kita pasti bisa menanggungnya. Nah, maka termasuk kecerdasan emosional adalah Anda bisa untuk menyelesaikan problematika Anda yang sangat spesifik itu. Contoh misalnya, ada yang bilang pada saya, Ustaz, ini ibu saya dan bapak saya sudah pisah. Dan ketika ibu bapak saya pisah, ibu saya benci banget sama bapak saya. Apakah saya boleh memilih wali yang lain? Tidak, selama bapak Anda masih hidup. Kalau bapak Anda masih hidup dan dia memang benar-benar bapak Anda, ya berarti dia yang menjadi wali nanti ketika menikahkan. Lah tapi ibu saya nggak ridho. Lah itu yang menjadi tugas kita untuk menyelesaikan. Karena yang namanya pernikahan tuh nggak ada yang ideal, teman-teman sekalian. Kalau semuanya ada yang ideal, ya nggak ada pembahasan kayak begini. Hidup manusia itu senantiasa, kata Al-Quran, fi kabad, di dalam kesulitan, di dalam struggle. Berarti ya termasuk bagian daripada kenikmatan hidup adalah menyelesaikan struggle. Seperti katanya Imam Syafi'i, fa innal ladzidzal aish fin nasab, sesungguhnya kenikmatan itu ada pada ujung daripada jeripayah. Jadi kalau seandainya Anda mendapatkan dengan mudah, bisa jadi Anda tidak akan pernah menghargai pernikahan. Which is juga menjawab pertanyaan orang-orang yang lain ketika mengatakan bahwa boleh nggak sih kalau saya sebagai seorang perempuan, walaupun kita kan nanti akan bahas tentang bagaimana menentukan kriteria dan segala macamnya, nanti pembahasannya besok mungkin masih panjang. Bagaimana saya melihat ini orang cocok atau nggak? Ada yang nanya, gimana kalau sebagai seorang perempuan kita menginginkan seorang laki-laki yang mapan? Boleh atau tidak? Orang laki-laki yang sudah punya rumah, yang sudah punya pekerjaan, sudah punya segala-galanya. Mbak, mohon maaf banget mbak, kalau seorang laki-laki itu mapan, berarti dia bisa jadi sudah nikah. Karena saya sudah bahas mapan itu, sakinah itu adalah hasil daripada pernikahan. Tapi taruhlah yang anda maksud adalah harta, yang anda maksud adalah kecukupan harta, kecukupan finansial misalnya. Teman-teman sekalian, saya pengen kasih tahu, seorang laki-laki itu nggak ada yang kaya dari awal, kecuali kalau bapaknya adalah konglomerat. Dan itu pun belum tentu mau sama Anda. Kenapa? Karena kalau dia sudah kaya, dia akan punya lebih banyak pilihan. Dan ketika dia sudah punya lebih banyak pilihan, biasanya cowok-cowok kayak gini, cowok yang punya kelebihan dalam menentukan pilihan yang baik. Dan bisa jadi dia bukan milih Anda kalau dia sudah seperti itu. Jadi bisa difahami ya. Jadi ya ada sih orang-orang yang baik dan kaya, tapi nggak banyak. Maka teman-teman sekalian, sudah saya sampaikan dalam bab yang mencari kayu, yang kita perlukan itulah yang kita cari, yang kita terima, bukan yang ideal. Kalau dapat yang ideal dan harus seperti itu, ya kita nggak bakal bisa nikah. Dan kita akan selalu tetap dalam penyesalan setiap waktunya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang muncul ketika kita harus menyelesaikan problematika-problematika yang spesifik. Setiap orang nggak ada yang sama.
Ada orang yang gak biasa ngomong sama orang tuanya. Ada orang tuanya kasar. Ada yang orang tuanya sudah tidak ada. Saya orang tuanya bukan muslim, tapi saya bisa menyelesaikan semua permasalahan itu. Ada yang orang tuanya kemudian begini, ada orang tuanya begitu. Inilah yang saya maksud dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah Anda sebagai seorang yang dewasa mengetahui ini adalah suatu permasalahan, dan Anda kemudian bisa berpikir, lalu bisa mengambil peran, bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan itu. Baik dia adalah laki-laki, baik dia adalah perempuan. Terkhusus bahwa kalau dia adalah perempuan. Ya kalau dia misalnya seorang perempuan dan punya permasalahan, ini salah satu contoh. Dan saya berharap ketika sudah selesai saya menjawab ini, teman-teman bisa mengusahakan untuk menjawab pertanyaan sendiri. Yang jelas ini bukan sesuatu yang harus diselesaikan oleh orang lain selain Anda. Ini adalah tes buat Anda. Apakah Anda bisa menyelesaikan permasalahan ini? Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, maka besok ketika Anda nikah, ada problematika banyak sekali yang sama, yang nanti Anda terus akan tergantung pada orang lain. Kalau saya orang tuanya, saya nggak akan bantuin. Kenapa? Karena ini Anda harus menyelesaikan sendiri. Karena ini termasuk bagian daripada skill untuk pernikahan, untuk menyelesaikan satu permasalahan, untuk face the problem, gitu kan ya. Nggak lari daripada masalah. Karena yang paling buruk adalah ada orang menghadapi masalah. Ketika masalah itu ada, kalau dia hadapi kemungkinannya dua. Dia lulus dan dia nggak lulus. Dia menjawab dengan pertanyaan yang benar dan dia menjawab dengan pertanyaan yang salah. Kalau ada soal, kalau kita jawab bisa jadi benar, bisa jadi salah. Teman-teman sekalian, salah dalam kehidupan tuh nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh bodoh. Maksudnya itu gimana? Jadi nih, salah dalam kehidupan tuh nggak apa-apa. Yang penting jangan bodoh, karena bodoh tuh menyesatkan. Jadi kalau saya teman-teman menjawab satu pertanyaan, 3 tambah 3, berapa? 7, itu nggak dosa. Tapi nggak mau ngerjain soal, itu dosa. Paham ya terus kalian ya? Jadi kalau teman-teman mau menghadapi ujian, teman-teman bisa benar, teman-teman bisa salah. Tapi kalau teman-teman lari daripada ujian, ya itu sudah kesalahan hakiki itu. Nah, maka teman-teman sekalian, face the problem. Hadapi masalahnya, karena nanti akan ada masalah-masalah ketika kita sudah nikah. Contoh, ini saya contohin aja. Taruhlah saya punya seorang ayah, yang ayah saya sudah bercerai dengan ibu saya. Dan ibu saya nggak pernah mau ketemu dengan ayah saya. Saya akan ketemu dengan ibu saya. Lalu saya bilang, Umi, saya boleh minta waktu untuk ngobrol. Sepertinya saya sudah ajarin ya, cari waktu yang tepat, cari waktu yang tepat, tempat yang tepat, kondisi yang tepat. Kalau perlu prekondisi dulu, yang mbok ya bawain dulu orang tuanya roti, atau bawain dulu orang tuanya nasi goreng, atau kalau orang tuanya suka ayam goreng ya bawain ayam goreng. Ustad lagi puasa Ustad, ya bawainlah S9 atau S10 atau S11 gitu kan ya. Enggak deh, S20 gitu. Atau iPhone gitu, misalnya contoh itu prekondisi ya. Tapi kita nggak ada duit, ya carilah gitu kan ya. Masa apapun antum harus tanya gitu kan ya. Kan termasuk kecukupan ketika nikah adalah kecukupan finansial. Oke, saya nggak bahas lagi. Anda prekondisi, lalu Anda cari satu kondisi yang tepat untuk ngobrol sama ibu Anda. Ketika dia benar-benar bisa diajak ngobrol, lalu mulailah percakapan itu. Umi, boleh nggak saya ngobrol sebentar? Ngobrol lah, Umi, saya kan umurnya sudah 20 tahun taruhlah. Dan Umi tahu bahwa saya adalah anak yang berusaha untuk bisa memenuhi segala macam yang Umi minta, walaupun mungkin nggak sempurna. Tapi saya bersyukur banget sampai titik ini, saya sudah menjadi anak Umi, sudah diajari dengan baik, mendapatkan pendidikan yang terbaik. Umi juga memberitahu saya banyak hal. Saya bersyukur bahwa Umi juga memberitahu saya banyak hal tentang agama, memandu saya tentang Islam dan segala macamnya. Nah, Umi, karena Umi sudah melakukan semua itu sebagai bentuk rasa terima kasih saya kepada Umi, saya tuh pengen untuk memulai hidup yang baru dengan ilmu yang Umi kasih selama ini. Nah, hanya saja baru masuk dalam proses permasalahan. Hanya saja gimana ya? Kan namanya dalam Islam kan Umi juga sudah tahu bahwa di dalam Islam itu kan ada wali. Dan bagaimanapun juga mungkin Umi enggak nyaman, bisa jadi Umi enggak mau, bisa jadi Umi juga masih menyimpan rasa enggak enak, tapi saya tetap perlu wali Umi. Gimana ya menurut Umi? Serahkan pada Uminya. Gimana ya menurut Umi? Kalau seandainya saya mau nikah, Umi ada solusi nggak buat saya? Itu salah satu cara ngomongnya. Nah, berarti artinya ya bisa jadi ibunya bilang, jangan ngomong-ngomong tentang bapakmu. Misalnya taruh lagi tuh kan. Jangan ungkit-ungkit dia lagi. Ya udah nggak apa-apa. Diam dulu, jangan dipaksa.
Ya udah, makasih Umi. Nanti besok-besok kalau mau ngomong kayak begini, ini ya nanti boleh ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah mundur dulu. Nanti besok datang lagi ngobrol lagi. Besok-besok kalau situ sudah pas. Kenapa? Setiap yang kita omongin itu akan berbekas pada seorang manusia. Kita cuma nggak tahu kapan jadinya. Makanya saya sampaikan, jangan mulai untuk hal kayak gini pas sudah mau dihit, pas sudah dihitbah. Nanti Anda jadinya kesusu. Jadi Anda tidak objektif. Jadinya Anda tidak serius dalam meminta izin kayak begini. Mintalah izin sebelum Anda dikhitbah. Jauh sebelumnya sudah saya katakan, saya perlu 4 tahun untuk mempersiapkan pernikahan saya, untuk ngobrol dengan bapak saya, untuk ngobrol dengan ibu saya, supaya mereka melihat saya tuh siap untuk menikah. Oh, Felix tuh sudah dewasa. Makanya saya dinikahkan lebih daripada kakak saya, lebih duluan. Kenapa? Karena saya dinilai lebih siap daripada kakak saya. Sederhana. Kenapa? Karena kita sudah ngajak ngobrol mereka sebelumnya. Jangan pas sudah dilamar orang baru ngajak ngobrol. Nanti mereka bilang, kamu ada maunya aja ngomong dengan saya. Kalau kamu nggak ada maunya, kamu nggak akan ngobrol dengan saya. Ini permasalahan baru. Gitu kan ya? Nah, balik lagi teman-teman sekalian. Berarti ini menyelesaikan dengan orang tua. Ini adalah penting sekali, ajak ngobrol dengan mereka. Kalau mereka nggak bisa nerima hari ini, nggak apa-apa, mundur dulu. Saya banyak sekali bertemu dengan orang tua-orang tua yang agak sedikit ekstrim. Bahkan ada orang tua yang benar-benar nggak setuju dengan anaknya, yang nanti kita akan bahas nanti. Ada orang tua nggak setuju dengan anaknya ketika anaknya itu kemudian pakai kerudung untuk nikah. Ada yang kayak gitu. Ada yang anak dia nggak setuju karena calonnya kelihatan sangat soleh misalnya. Atau dalam beberapa pertanyaan, Ustaz, ibu saya nggak setuju. Kenapa? Karena tidak seperti yang dibayangkan oleh ibu saya, bahwa dia tidak kaya misalnya. Kita sudah tahu ibu kita salah. Memilih orang berdasarkan harta itu salah. Walaupun saya mengatakan dari awal bahwa harta itu perlu, finansial itu perlu, tapi bukan kaya dan tidak kaya. Itu beda urusan. Bukan bangsawan dan tidak bangsawan. Bukan etnis. Akhlak tuh penting, tapi itu nggak ada kaitan dengan etnis. Tapi taruhlah kalau seandainya bapak ibu kita melihat baru dengan secara duniawi, dan kita mau untuk menasihati, teman-teman ada caranya. Ajak ngobrol. Umi, ini ada video bagus dari Ustadz Somad. Ini kayaknya Umi perlu lihat deh. Gitu kan ya. Jadi nggak usah teman-teman yang langsung debat. Ajak ngobrol. Kalau mentok, mundur. Dan sampaikan lagi nanti, karena kata-kata kita akan membekas, dan doa kepada Allah, minta pada Allah agar membukakan hati ibu kita. Ada orang tua yang lain yang kalau nggak segini 10 juta dia nggak mau melepas anaknya. Ada anak yang lain, pokoknya saya nggak suka sama dia. Kenapa? Karena dia adalah karena dia kelihatannya radikal misalnya gitu kan ya. Ya ada juga, tapi ya itulah namanya diajak ngobrol. Itulah namanya kecerdasan emosional. Walaupun berbeda pendapat, seorang ibu dan seorang bapak, catat baik-baik, nggak ada yang mau keburukan pada anaknya. Maka tinggal bagaimana cara kita menyampaikannya. Ada dalam satu kasus di mana ketika anak perempuan itu mau menikah dengan seorang anak laki-laki, ini bapaknya berpikir dengan cara yang buruk. Bapaknya berpikir dengan cara yang tidak benar. Maka bapaknya tuh nggak ngerti konsep seperti apa yang seharusnya ada di dalam Islam. Yang dia pengen adalah anaknya seperti mainstream. Kamu tuh ya lulus dulu, kerja dulu, nanti sudah punya uang banyak. Setelah punya uang banyak, lalu kemudian kamu baru nikah setelah umur 30 tahunan lah. Dan itu bahaya banget pemikiran kayak tadi. Lah kenapa? Bisa jadi justru anaknya nanti terjebak dalam kemaksiatan-kemaksiatan sebelum dia menikah, sebelum dia mapan. Dan bapaknya nggak suka dengan orang-orang yang dalam tanda kutip soleh. Kenapa? Karena dianggap radikal. Zaman sekarang kadrun, zaman sekarang apa? Intoleran. Zaman sekarang apa? Ya segala macam lah. Dianggap orang-orang yang tidak bisa menerima pendapat orang lain. Orang-orang Islam itu dianggap orang-orang yang sumbu pendek dan segala macamnya, termakan media, framing-framing media yang buruk, sehingga dia tidak mau anaknya ketika itu nikah sama orang yang dalam tanda kutip jenggotan, lalu kemudian pakai peci kemana-mana, ngomongnya Islami, lalu kemudian mendukung acara-acara yang Islami, tidak suka dengan keburukan-keburukan dan seterusnya. Ada yang kayak begitu. Akhirnya kita cuma bisa bilang sama anaknya, yang kita tahu adalah, kalau kamu mengikutin bapakmu, berarti kamu tidak akan pernah mendapatkan gambaran pernikahan sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin. Kenapa? Karena kebetulan waktu itu adalah ya bapaknya juga mungkin tidak bisa mencontohkan bagaimana cara pernikahan yang baik. Maka kita katakan, kita tahu bahwa dalam hal ini bapak kita tidak ideal pemahamannya, tidak benar pemahamannya, tapi jangan langsung dilawan. Jangan langsung kemudian didebat. Kenapa? Karena kalau antum langsung lawan, antum langsung debat, jadinya malah buruk. Makanya dalam beberapa hal tertentu, diam itu lebih baik daripada ngomong. Kadang-kadang kita harus berusaha untuk diam, untuk meyakinkan orang tua kita, bukan berusaha untuk menunjukkan siapa benar dan siapa yang salah. Karena dalam hal orang tua kita, ketika kita menyakiti hati dia, itu sudah dosa.
masalahnya ada di situ. Maka ada pendekatan-pendekatan yang lain untuk bisa ngobrol dengan dia. Oke? Jadi ini yang mau saya bicarakan pada hari ini, teman-teman sekalian. Yang mau saya bicarakan adalah ketika teman-teman menemui hal-hal yang tidak ideal, coba gunakan, inilah pentingnya kecerdasan emosional. Akhirnya saya harus bahas tentang ini lagi. Karena pernikahan itu tentang bagaimana cara kita untuk berkomunikasi. Tolong dicatat, pernikahan itu tentang bagaimana cara kita untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan orang tua, itu melatih kita tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan. Berkomunikasi dengan orang tua, menyelesaikan permasalahan dengan mereka, itu melatih kita bagaimana kalau kita berbeda pendapat dengan pasangan kita. Karena berbeda pendapat dengan orang tua, itu bukan hal terakhir yang teman-teman akan rasakan di dalam hidup ini. Teman-teman akan merasakan bersama pasangan, yakin suatu saat nanti dia maunya ini, kita maunya ini. Dan kita nggak tahu siapa yang harus ngalah dan bagaimana harus bernegosiasi. Kita pikir cuma hidup itu cuma hitam dan putih. Enggak, kadang-kadang bisa jadi abu-abu, bisa jadi pertemuan itu di tengah. Karena dalam hal-hal tertentu Allah tidak mewajibkan hitam putih. Dalam hal-hal tertentu Allah tidak mewajibkan seperti akidah, Tuhan itu satu, hitam. Tuhan itu satu, putih, yang lain hitam. Enggak gitu. Kadang-kadang ada sesuatu yang bisa bertemu di tengah-tengah. Saya pengen anak saya, misalnya contoh, saya pengen anak saya nanti SMA-nya begini, nanti SMP-nya begini. Istri saya bisa jadi berpikir dengan cara yang berbeda. Lalu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan hal ini? Nah, inilah kemudian namanya kemampuan untuk negosiasi, kemampuan untuk komunikasi. Dan kemampuan komunikasi itu harus benar-benar dengan hati yang bersih. Menarik, teman-teman sekalian, yang terakhir pengen saya sampaikan pada teman-teman sekalian adalah sebuah perumpamaan. Terus terang beberapa hari ini, termasuk tadi, kenapa saya telat 10 menit untuk buka ngaji jomblo, karena saya nemenin anak-anak main building blocks, main Lego. Dan teman-teman tahu, pas anak-anak itu main Lego, dia lagi buat Tower Petronas yang diupload sama istri saya kemarin. Dia lagi buat Tower Petronas, itu tinggi banget, ada 1616 pieces kalau saya nggak salah, atau 1612 pieces, pokoknya 1600-an pieces Lego. Nah, di 1600-an pieces Lego itu mereka udah jadi. Mereka kemudian pagi-pagi, karena setelah selesai tadarus, setelah selesai segala macam, setelah boleh-boleh untuk istirahat, saya istirahat sama istri. Lalu kemudian mereka bangunin saya, Abi bangun, ini sudah jadi Legonya. Saya lihat, wah keren banget. Tapi saya lihat, wah ini kayaknya ada yang nggak bener nih. Kenapa? Pertama, pieces-piecesnya masih banyak yang sisa. Yang kedua, ringkih banget kemudian bangunannya. Dan saya tahu, ini masih ada yang salah. Walaupun kita sudah kasih tahu, ya udah kita percaya, tapi ini pasti ada yang salah. Saya bilang, oh Ji, ini kenapa kayak gini Ji? Oh memang gitu Bi, memang gitu. Loh kok ini ada yang bolong? Oh memang gitu Bi, memang gitu. Saya udah tahu ada yang salah. Lalu saya bilang, oh Ji, ini kayaknya ada yang salah. Enggak Bi, enggak ada yang salah. Apa yang saya lakukan? Saya toyor dikit itu kemudian buildingnya, saya toyor, hancur berantakan. Ketika hancur berantakan, mereka bilang, Abi sih, ngancurin segala macam, Abi tanggung jawab ini. Saya bilang, ini cepat atau lambat pasti akan hancur. Kenapa? Karena ini salah dari awal. Lalu saya bilang, di mana salahnya? Salahnya di titik ini, saya tunjukin gambarnya, ini di titik ini salah, piecesnya ada dua yang hilang. Dua yang nggak dipasang. Bayangin, dua pieces nggak dipasang menghancurkan 1600. Bisa difahami teman-teman sekalian? Dan itu adanya di awal, dua pieces. Dan nggak ada cara kecuali harus bongkar ulang semuanya dari atas, pasang dua pieces, lalu kemudian restart again. Artinya teman-teman sekalian, gara-gara dua pieces, 1598 batal. Ya, artinya inilah fungsinya persiapan. Jangan pernah merasa cukup untuk persiapan. Saya kasih tahu, sampai nanti teman-teman menikah pun, pandangan teman-teman, perasaan teman-teman yang benar adalah, kayak saya dulu, kita nggak akan pernah merasa siap. Tapi kenapa kita menikah? Karena ini harus untuk terjadi. Orang sholat itu, orang mati itu nggak akan pernah siap, tapi pasti akan datang. Orang sholat subuh, dia mau siap, dia mau nggak siap, dia tetap harus sholat. Orang kalau sudah waktunya zuhur, mau dia siap, mau dia nggak siap, maka dia tetap harus siap. Tapi Ustadz bilang kemarin, nikah itu bukan karena cepet-cepetan, tapi karena persiapan. Itulah maksud saya. Makanya yang persiapan saja tidak akan pernah merasa siap, apalagi yang nggak persiapan. Maka persiapan itu, perencanaan itu sangat penting sekali. Gimana cara perencanaan? Apa yang menjadi kesalahan anak-anak saya ketika dia bangun building blocks tadi? Mereka baca buku petunjuknya, tapi buku petunjuknya ketika mereka merasa sudah ngerti, mereka skip.
Mereka skip pas bagian 2 pieces itu. Coba bayangin, 2 pieces mereka skip dan mereka enggak lihat karena mereka sudah pede. Itulah pentingnya buku petunjuk. Itulah pentingnya saya dalam hal ini ketika sama anak-anak saya adalah orang yang sudah lebih dulu tahu, sudah pernah nyusun building blocks banyak, sudah pernah main Lego banyak, maka saya ngasih tahu dia kadang-kadang di sini nih yang menjadi masalah. Kadang-kadang ini nih yang bisa kita lihat dia ini nih cara kita mendiagnosis permasalahan dalam building yang kita bangun. Kalau sana di atas mulai ada yang goyang, mesti ada masalah karena yang buat itu nggak mungkin buat satu desain yang bisa goyang. Artinya pasti ada masalah. Kalau mulai ada satu walaupun slide, walaupun dikit doang, nggak ngeklik, itu masih ada masalah. Maka kita harus restart ulang. Artinya, 2 pieces bisa membuat banyak masalah. Pernikahan juga sama. Banyak orang merasa, apa salah pada pernikahan saya? Apa yang menjadi problem dalam pernikahan saya? Kenapa semuanya hancur begitu saja? Iya, karena kurang 2 pieces aja. Kenapa semuanya seolah-olah kemudian sangat rapuh? Iya, karena kurang 2 pieces aja. Berapa banyak di antara teman-teman sekalian yang melihat pernikahan-pernikahan? Sudah puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba dalam satu hari, tiba-tiba seolah-olah tidak ada lagi cinta selama 20 tahun. Seolah lagi nggak ada lagi cinta selama 30 tahun yang bisa diingat. Nggak ada lagi kemudian kasih sayang yang bisa untuk mengikat. Nggak ada lagi anak-anak yang bisa untuk memperbaiki. Nggak ada Allah yang bisa diingat. Kok bisa? Padahal dua-duanya sama-sama soleh. Insya Allah, nanti besok akan kita bahas bagaimana cara cari seseorang yang benar-benar pas buat kita, sehingga kita benar-benar ketika sudah ngomong dengan orang tua kita, dan orang tua kita sudah mengatakan pada perempuan, saya ikut kamu saja, dan kamu sudah mendapatkan kepercayaan dari bapak, Ndok, silahkan kamu memilih nanti bapak yang fit and proper test. Enak kan? Dan seorang laki-laki sudah dibilang sama orang tuanya, monggo le, silahkan bapak di belakangmu cari perempuan yang kamu suka, datangin orang tuanya. Kalau kamu perlu bapak untuk datang kepada orang tuanya, bapak akan siap untuk datang membawa kamu dan menikahkan kamu le. Nah itu baru benar. Nah kalau itu sudah kejadian, lalu kemudian sudah kita pilih hitbah, lalu kemudian sudah bisa semuanya klop, walaupun pasti ada permasalahan, dan nanti besok-besok akan kita bahas. Nah bagaimana cara menentukan dalam fase ta'aruf, oh ini adalah kemudian yang memang cocok untuk saya, ini memang yang saya perlukan. Atau kalau ada yang mengatakan, gimana kalau kita kemudian membatalkan ta'aruf kita? Itu juga boleh, dan karena itulah ada ta'aruf. Karena ta'aruf itu adalah proses yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bisa jadi pilihan kita adalah sesuatu yang kita perlukan, bisa jadi setelah dalam perjalanan tidak. Bisa jadi kemudian jadi pada pernikahan, bisa jadi tidak jadi pada pernikahan. Dan karena Anda lebih cocok untuk yang lain dan dia lebih cocok untuk yang lain. Gitu ya teman-teman sekalian. Makasih, itu aja yang pengen kita sampaikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Ada yang baik hanya berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itulah kita bersyukur pada Allah atas kebenaran yang kita dengar dan yang kita pahami. Teman-teman sekalian, insya Allah sore ini jangan lupa, bagi teman-teman sekalian yang mau untuk ikut Asatidz BBN 7 orang setiap hari Rabu selama bulan Ramadan, insya Allah akan bareng-bareng ngabuburit dengan teman-teman sekalian. Ngabuburit online bareng 7 asatidz sekaligus. Ada saya, ada Ustadz Hanan At-Taqi, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Umar Mita insya Allah, ada Ustadz Salim Afillah, ada Habib Muhammad bin Anis, dan ada Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak. Insya Allah teman-teman sekalian, buka di link bio saya, di Instagram saya, atau link di bionya @bbn.indonesia. Teman-teman daftar di sana, ada registrasinya untuk bangun masjid peradaban. Jadi niatkan untuk infak bangun masjid peradaban, maka bonusnya ngabuburit bareng 7 asatidz. Insya Allah di situ nanti kita akan dengerin tilawah Ustadz Hanan yang nyes sampai ke ulu hati. Insya Allah kita juga akan mendengarkan tausiah daripada Ustadz Somad yang sangat berbobot, yang sangat berisi. Mudah-mudahan Ustadz Umar Pita bisa membersamai kita dengan untayan-untayan hikmah yang sangat mengena. Lalu kemudian Habib Muhammad bin Anis untuk menyampaikan wasiat-wasiat daripada kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian untuk dan ada juga Ustadz Salim Afillah yang nanti akan menghibur kita dengan sirah dan juga kata-kata yang berlapis-lapis. Lalu kemudian Ustadz Lukmanul Hakim juga akan menghibur kita dengan aktivitasnya yang buat kita malu dengan pasukan amal solehnya, dan saya membersamai mereka menggelar tikar untuk teman-teman sekalian, bareng-bareng kita ngabuburit dengan para asatidz. Nanti insya Allah jam 4 sampai jam 5 sore, registrasi dulu di link bio saya di Instagram. Makasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.